Halo teman-teman, inilah hasil dari tebas ekstrim ya, hasil tebas kita setelah 1 minggu teman-teman. Jadi tujuan tebas itu memang untuk mengecilkan daun lebih awal, tapi jika teman-teman punya bahan dari awal berbentuk seperti ini, lebih baik dilakukan sayat mawar. Jadi tak perlu ditebas, teman-teman bisa lakukan hal ini dengan gampang dan mudah, sehingga tidak perlu ditebas. Jadi hasilnya akan lebih cepat kelihatan, teman-teman. Dibandingkan dengan cara ini, tebas sangat berisiko dan kemungkinan besar adalah gagal atau busuk, teman-teman. Pada beberapa teman saya yang inbox saya, ada yang bilang dimakan tikus, dimakan semut. Ya memang benar, setelah tebas itu memang hal yang akan terjadi adalah risikonya busuk, yang kedua dimakan semut, yang ketiga dimakan tikus, karena ini manis teman-teman, tidak sepahit kopi. Jadi ini adalah manis, jadi mereka suka. Jadi setelah teman-teman tebas, jadi teman-teman harus tetap melakukan penyayatan pada bagian-bagian jaringnya ini. Seperti biasa teman-teman harus menyayat. Ini adalah setelah hari ke-7 teman-teman. Sempat saya sudah hilangkan sedikit, jadi sudah hari ke-7. Jadi sudah terlihat pertumbuhannya. Sebelumnya kan segini kita tebas, sudah tumbuh. Nah sempat ini termakan semut sedikit. Tunggu saya siap tangkap, lalu kita jemur. Nah untuk menyembuhkan lukanya, jadi setelah dijemur dia akan terlihat kering pada ujungnya seperti ini, kering teman-teman. Jadi kita akan melakukan perawatan ini untuk mendapatkan daun yang kecil. Oke, langsung saja kita bersihkan. Ini baru produksi nih. Jadi untuk jaring ini masih sangat putih, ini sangat lembut teman-teman. Jadi jangan terlalu diberikan tekanan agar daun tidak terluka bagian dalamnya. Cuma sentuhan-sentuhan tipis saja dia sudah terlepas. Bisa ditarik seperti ini. Jadi ini akan tumbuh baru. Nah, beginilah hasilnya. Jadi bagian ini bisa kita belah. Jadi yang saya sarankan teman-teman melakukan sayat mawar teman-teman. Jadi itu adalah hal yang paling benar dalam hal pembuatan bonsai kelapa, yaitu pengecilan daun sejak awal. Jadi sekian saja sih sebenarnya untuk cara tebas. Jadi kita tinggal menunggu ini tumbuh. Jadi dalam kondisi seperti ini sudah dalam konteks aman ya. Jadi untuk risiko termakan ulat sudah tidak ada, cuma kemungkinan jika membusuk saja teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman untuk sayat mawar, maksudnya tebas ekstrim hari ke-7.
selamat mencoba, semoga berhasil. Salam bonsai kelapa, salam sukses untuk kita semua.